Aduh, enak juga ya. Iya, yeah, sebelah situ. Enak juga pecutannya Mas Udin. Iya sih, tapi Mas Udin yang gak enak, Mbak. Masa mijit SLJJ, kayak telepon jarak jauh aja. Ide muklis boleh juga tuh. Aduh, bisnis bidang jasa pasti hasilnya berlimpah ruah. Rasanya enak, bisa cuci mata lagi. Ada tukang pijit. Mendingan gue nanya ah. Permisi Pak. Di mana orangnya ya? Ya, bapak gue di sini Pak. Nih. Loh, tangannya kasar. Nih, habis nyangkul ya, Mas? Alah, Bapak bisa aja. Gue mau nanya nih, Pak. Loh, saya kan orang baru di sini, Mas. Tanya aja sama orang lain, Mas. Maksudnya, gue mau nanya soal pijit-memijit, Pak. Rasanya enak nggak, Pak? Terus penghasilannya berapa? Kalau masalah itu, Mas. Rasanya enak, tenang, Mas. Pokoknya kenyil-kenyil, ces pleng gitu loh, Mas. Terus kalau penghasilannya? Ya, apesnya tuh, Mas. Bisa 100 juta per bulan. Ya udah, Mas. Permisi ya, Mas. Saya mau cari job dulu, Mas. Biar dapur saya ngebul, Mas. Sekarang gue udah mirip tukang pijit. Tapi kan kacamatanya belum. Lupa gue. Nah, waktunya latihan. Jit! 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 Siapa sih yang naruh pintu di sini? Sengaja ya? Jit! Ini sasaran gue. Beraksi ah. Mau dipijit, Mas? Maaf, Bang. Saya cewek, bukan cowok. Oh, cewek. Maaf, maaf. Kirain cowok. Maklum, gue kan buta. Buta aksara. Mau dipijit nggak? Boleh deh, dari tadi saya nungguin taksi. Pegel juga lama-lama kakinya. Nah, gitu dong. Sambil nungguin taksi, gue pijitin, Mbak. Ya? Boleh, boleh. Silakan duduk, Mbak. Wah, pijitannya enak juga nih. Temen saya pada mau minta mijit, boleh nggak, Bang? Boleh, boleh. Tapi cewek semua ya. Oh, teman saya nyampur. Ada cewek, ada cowok juga. Emang berapa banyak sih? Gak banyak kok. Tuh di belakang udah pada ngantri. Oh iya ya, gue kan buta bohongan. Capek banget gue. Kayaknya badan mau remuk nih. Kirain mijit satu orang. Satu kampung dipijit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, mau nyari emak apa Mas Udin nih? Mas Udin aja deh.
tumben nyari Mas Udin. Iya, Fitri dengar Mas Udin sekarang punya keahlian memijit ya. Bener Mbak Fitri, Mas Udin dapat wangsit, pokoknya harus menolong orang lewat pijit memijit. Hebat dong. Iya dong Mbak Fitri. Makanya untuk membuktikan kehebatan Mas Udin, gimana kalau Mbak Fitri Mas Udin pijitin? Mas Udin yang pijit? Iya, biar pegel-pegelnya hilang. Ah, yang ada nanti malah pegel-pegelnya hilang, malah gatel. Emangnya Mas Udin kuman? Why not? Boleh juga sih, tapi... Tapi apa Mbak Fitri? Aduh, enak juga ya. Iya, yeah, sebelah situ. Enak juga pijitannya Mas Udin. Iya sih, tapi Mas Udin yang gak enak, Mbak. Masa mijit SLJJ, kayak telepon jarak jauh aja. Ini kan untuk mencegah penularan, Mas. Mas Udin kan belum disuntik. Emang Mas Udin anjing herder? Disuntik rabies? Jangan semarah dong ngomongnya. Kita nggak kuat, sakit Ben. Lagian, lo pijit mintanya gratis mulu. Gue telepon sama lo aja bayar, Klit. Den, gue denger lo jadi tukang pijit sekarang. Iya Del, ini asisten gue, Beno. Lo ngapain nggak kuliah? Nggak Bang Abdel, Beno libur. Hitung-hitung, lumayan, nambah-nambah untuk jajan di kampus Bang. Bantu-bantuin Udin. Malu-maluin keluarga besar Abdel aja lo. Lo kan anak kuliahan. Kok jadi asisten tukang pijit? Mau jadi asisten dosen lo. Udah Den, pijitin gue sekarang. Pinggang gue pegel-pegel banget nih. Gratis ya? Enak aja, bayar. Kalau lo mau pijit gratis, no. Pijit pakai mesin giling. Perhitungan banget loh sama saudara sendiri. Del, jelek-jelek begini, gue ini tukang pijit profesional. Kalau mau jelek mah gue usah disebut dua kali juga udah jelek loh. Gue ada akal, Del. Muklis kan pegel-pegel, lu juga pegel-pegel. Mendingan kalian berdua pijit-pijitan aja. Setuju kalau Klis? Setuju, Del. Tapi lo duluan pijitin gue. Iya, yeah, iya. Yeah. Habis itu baru lo mijitin gue. Iya. Yeah. Adil kan? Adil dia, adil. Yaudah lo tidurin sini. Minggir lo berdua. Minggirin. Gue emosi aja kalau ada pun lo berdua ya. Buka bajunya. Bajunya dibuka dulu. Ya bukain dong. Gila kali gue suruh buka sendiri. Nah, Ben, lo pegang kaki Ben. Iya. Yeah. Ya, Din. Ini Bang Rapet. Siapin. Asas, oke? Okay? Siap, Del. Are you ready? Ready! 1, 2, 3! Loh, topiknya ngikut. Isi. Mas, tukar pijit keliling ya? Iya, Mbak. Wah, kebetulan. Berapa ongkosnya, Mas? Kalau buat Mbak, gratis deh. Ntar Mas kasih bonus. Yang bener nih, bonusnya apa tuh? Handphone baru. Oh, handphone baru. Handphone apaannya, Mas? Handphone baru kelindes truk. Apa sih, Mas? Janda aja. Yaudah deh, Mbak. Yuk, Mas pijitin. Sebentar, sabar ya, Mas. Sebentar. Mbak. Sini Mbah, ini Mbah. Tukang pijitnya udah ada. Ini tukang pijitnya. Ganteng juga ya. Ke rumah nenek aja yuk. Di sini malu banyak orang. Ke kamar nenek enak loh, adem. Ada AC-nya. Oh enggak,
orang pengen miji cucunya, malah yang datang nenek lampir. Mendingan nenek mandi dulu deh. Ntar sekalian dikafani ya. Eh, hey, tukang pijit. Iya, Bang. Kebetulan. Lu pijitin gua. Ah, abang preman ya? Emangnya kenapa, ha? Kagak, cuma nanya doang kok. Pegel-pegel dan kecapean ya, Bang? Ya, gua habis kecapean. Gua habis gebukin sekaligus 5 orang. 3 orangnya mati. Yang duanya masuk rumah sakit. Udah jangan banyak nanya. Pijitin gua. Ah. Macet. Cepat. Ah. Pijitan gua kurang kenceng ini. Ah. Hei, lu homo ya? Pijit apa lulus-lulus lu? Ah. Pijitan lu kurang. Lagi. Lama banget sih. Gue nggak mau jadi tukang pijit lagi ah. Mendingan pensiun dini. Waalaikumsalam. Mak ada, Mas Udin? Wah, Mak lagi ke pasar, Mbak Fitri. Emang ada apa sih? Fitri datang bukan untuk pijit lagi, tapi bawa makanan. Wow. Siapa sih gangguin orang aja? Wah, ngantri lagi. Mau pijit? Mau pijit pala lu. Eh, gua kesini mau minta pertanggungjawaban lu. Ngerti? Tanggung jawab apaan? Dipijit kan malah sehat. Sehat apanya sehat? Nih, lu lihat badan gua nih. Nih, sampai babak belur begini. Gila lu. Kasur badan gua kali. Iya, sejauh mau nuntung. Davi, masa muka mbak saya jadi gini? Ayo buka, Mak. Tuh, ya kan? Muka mbak juga babak belur begini. Malu kan dilihat cowok. Hey, kamu istrinya ya? Hah? Bukan. Saya ini juga korbannya. Permisi. Pak Fitri. Hei, Mas Mandro.